kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan dugaan korupsi yang sedang dilakukan oleh para pihak, tentu ada unsur penyelenggara negara di sana. Dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Sejauh ini ada 11 orang yang ditangkap dan perkembangannya pasti kami akan sampaikan setelah memastikan seluruh kegiatan tangkap tangan dimaksud telah selesai dilakukan.